Halo, ketemu lagi di channel Harga HP, dan kali ini kita akan bahas mengenai daftar harga iPhone terbaru bulan Desember 2022. Namun sebelum lanjut, silakan like dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita mulai dari iPhone 7. Untuk versi RAM atau internal 32GB harganya 1,7 juta dan untuk varian 128GB harganya Rp2.050.000. Lanjut ke iPhone 7 Plus dengan varian 32GB harganya Rp2.550.000 dan untuk versi 128GB harganya Rp2.795.000. Dan ini merupakan harga bekas sehingga harganya di bawah harga baru. Lanjut untuk varian atau versi iPhone 8, untuk versi 64GB harganya Rp2.790.000. Dan untuk versi 256 harganya Rp3.275.000. Dan untuk varian Pro atau varian Plusnya, harga untuk internal 64GB Rp3.170.000 dan untuk varian 256 harganya Rp3.690.000. Lanjut ke iPhone X. Untuk varian 64GB harganya Rp3.900.000 dan untuk link pembeliannya silakan klik di deskripsi. Untuk varian 256GB harganya Rp4.500.000. Lanjut ke XS. Untuk versi 64GB harganya Rp4.800.000. Untuk varian 256GB harganya Rp5.900.000. Dan untuk versi XR dengan kamera 1, untuk varian 64GB harganya Rp4.650.000. Untuk versi 128GB harganya Rp5.120.000. Nah, untuk varian tertingginya yaitu 256 harganya Rp5.500.000. Oke, kita lanjut ke iPhone 11. Untuk harga bekas, untuk varian 64GB harganya Rp5.900.000. Untuk versi 128GB harganya Rp6.750.000. Dan untuk varian Pro, untuk versi 64GB harganya Rp7.2 dan untuk varian 256 harganya Rp8.200.000. Dan untuk link pembeliannya silakan klik di kolom deskripsi. Oke, untuk versi iPhone 11 Pro Max harganya Rp8.9 juta untuk versi 64GB. Dan untuk versi 256 harganya Rp10.3 juta dan untuk varian 512 atau setengah giga setengah tera yaitu Rp10.700.000. Dan untuk iPhone 12 dan 13 akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sekian video kali ini, kita akan